Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau bikin konten yang udah kalian tunggu-tunggu buat kalian pecinta konten aku tentang review produk atau review wangi-wangian. Ini adalah video yang kalian tunggu. Jadi apa itu videonya? Kita langsung aja ke video ya. Jadi sebelum aku mereview satu produk ini, produk baru yang baru banget aku review, tapi sebelumnya udah pernah aku observasi, udah pernah aku pakai gitu kan ya, udah pernah aku konsumsi gitu kan wangi-wangian ini. Dan aku mau mengucapin makasih banget buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah request. Sementara requestan-requestan kalian aku udah baca ya semuanya di komen. Dan kalau produknya udah ada di Papua, pasti aku akan review untuk kalian. Oke, jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk body spray gitu kan ya. Body spray plus deodoran. Jadi dia itu kayak dua fungsi gitu. Dia bisa dibuat deodoran dan juga body spray. Jadi dia bisa menangkal keringat gitu kan ya, dan juga bisa dibuat wangi-wangian seluruh badan. Oke, kita langsung aja ke produknya, yaitu adalah Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray. Dan ini aku punya yang dari variannya Urban Ozone. Oke, saya jadi aku beli Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray ini dengan harga Rp23.000 di Papua, di supermarket di Papua. Dan kalau harga di online shop adalah sekitar 21.000 sampai 23.000 ya, tergantung all shopnya lah, kalian bebas pilih gitu kan ya. Dan ini langsung aja kita review ke wanginya ya, kayak apa wanginya buat kalian yang pecinta Gatsby gitu kan ya. Jadi produknya Gatsby ini banyak banget variannya, ada yang body splash gitu kan, ada yang memang tidak ada spraynya gitu, ada yang body mist gitu kan ya. Ada pokoknya banyak banget produknya Gatsby, dan yang mau aku review adalah Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray. Oke, kita langsung aja ke wanginya ya. Ini kayaknya harus dikocok dulu guys, baru kita semprot. Jadi pertama kali disemprot itu, dia yang tercium di hidung aku adalah wangi yang seger, fresh, pokoknya wangi-wangi yang habis mandi gitu guys. Jadi wanginya itu tidak tajam, tapi cenderung ke soft dan sedikit terkesan bau-bauan seksi dan sporty gitu kan. Campurannya itu ada sedikit bau-bau kayak bau-bau bungaan, tapi cenderung ke bau maskulin gitu kan ya. Jadi kayaknya ini cocok banget buat cowok-cowok yang aktif, yang energik gitu kan ya, tapi tetap kelihatan itu kayak kalem gitu kan, karena ini nggak terlalu menusuk, tapi bau maskulinnya itu dapat gitu guys. Dan ini juga bisa dipakai untuk cewek juga yang suka bau-bauan maskulin gitu kan ya. Jadi Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray ini dia itu kayak multifungsi gitu guys. Jadi dia bisa dibuat untuk deodoran. Yang kalian tahu deodoran itu adalah kayak misalnya untuk mengurangi keringat berlebih untuk cowok-cowok yang sporty, yang aktivitasnya tinggi gitu kan ya. Jadi dia bisa banget dipakai gitu untuk mengurangi keringat gitu kan, juga untuk menangkal bau badan guys, sekaligus juga bisa untuk body spray gitu kan. Jadi kalau kalian mau nyemprotin ini itu di badan, di ketek juga bisa gitu kan ya, karena dia fungsinya juga deodoran perfume spray gitu kan. Di body juga bisa, jadi bodinya kalian itu wangi gitu kan ya, bisa menangkal bau badan juga untuk kalian yang punya bermasalah dengan bau badan berlebih gitu kan. Jadi untuk Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray ini aku rasa oke gitu kan ya. Untuk harga Rp23.000 nggak mahal lah ya, kalau untuk multifungsinya dua fungsi, bisa untuk body spray dan juga bisa untuk deodoran. Dan sekarang aku mau bahas tentang ketahanan. Untuk harga Rp23.000, aku rasa nggak rugi gitu ya guys ya. Kalau misalnya beli ini dengan kita dapat dua keuntungan gitu kan ya, deodoran dan juga bisa buat body spray. Dan untuk ketahanan gitu ya, ketika pertama kali disemprot ke badan ya, ke kulit badan, itu wanginya langsung kelihatan fresh, menyebar gitu kan ya. Pokoknya langsung satu ruangan ini langsung bau ini, Gatsby ini. Untuk yang variannya Urban Ozone ini, dia lebih cenderung ke fresh, energi, sporty, seksi gitu kan ya. Nggak terlalu tajam banget, tapi juga maskulinnya dapet gitu kan. Kalian bisa bayangin ya, agak sedikit ada bau-bau bunga nih yang seksi, tapi nggak bunga banget, enggak ya. Pokoknya bau-bauannya itu seger gitu loh, fresh, sporty, seksi. Nah, untuk ketahanan gitu kan ya, aku sudah
observasi ini, kira-kira kalau kalian itu kegiatannya di luar ruangan, itu kan ya. Kalau misalnya kalian kegiatannya di luar ruangan dan aktif banget, itu sekitar 1 jam sampai 2 jam gitu kan, kalian harus semprot lagi ini buat menangkal gitu kan keringat dan bau badan kalian. Astaga. Oke, jadi kalau kalian misalnya aktivitasnya di dalam ruangan, apalagi ruangannya itu ber-AC, otomatis lebih awet sekitar 4 jam sampai 6 jam, bahkan bisa sampai seharian itu awet, guys. Karena ini tuh dia kayak nempel gitu baunya, karena di ruangan aja dia itu nyebar banget loh, bisa sampai satu ruangan itu bau gitu kan ya. Oke, jadi itu review aku tentang Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray. Kalian bisa dapatkan di supermarket terdekat atau beli online. Untuk yang varian yang aku review kali ini adalah Urban Ozona. Oke, jadi sekian dulu video review dari aku tentang Gatsby Cool Shock Deodorant Perfume Spray. Semoga membantu buat kalian yang lagi nyari review tentang Gatsby Cool Shock gitu kan ya. Semoga membantu. Dan yang aku review adalah yang variannya Urban Ozone gitu kan. Kalian bisa dapetin lah di tempat minimarket terdekat kalian. Aku gak tahu ya kalau misalnya di Indomaret atau Alfamart ada atau enggak, karena memang aku stay di Papua gitu kan ya. Kalian bisa cek sendirilah, langsung cus gitu kan ya. Dan semoga membantu. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian wangi selalu. Dadah.